Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas. Nah, oke, baiklah teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita memasang sebuah mata gurinda di dinamo yang seperti ini. Ini adalah dinamo dengan tipe LS775. Nah, di sini saya ada satu buah mata gerinda yang akan saya pasang di as dinamonya, namun tidak bisa. Jadi kita harus memiliki yang namanya kepala gerinda, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuatnya menggunakan aluminium bekas yang seperti ini. Nah, penasaran cara pembuatannya? Ayo simak terus tutorialnya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama. Nah, selain bahan baku dari aluminium ini, kita juga tentunya membutuhkan alat cetak, teman-teman. Nah, untuk alat cetaknya di sini saya menggunakan batu bata bekas yang seperti ini. Supaya kita bisa membuat sebuah mal supaya bisa berbentuk menjadi kepala gerinda. Jadi untuk batu batanya kita lubangi saja menggunakan bor seperti ini. Kita lubangi sampai tembus ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita lubangi lagi dengan ukuran yang lebih besar di bagian depannya atau bagian luarnya. Nah, setelah lubangnya sudah kita rasa cukup dalam, sekarang kita tinggal buang bagian tengahnya. Ya, kita buang saja seperti ini. Di sini saya menggunakan paku. Teman-teman bisa menggunakan alat yang lain. Ini kan hanya sekedar contoh saja, kebetulan ini darurat ya teman-teman. Jadi cara seperti ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang tidak memiliki kepala gerinda atau memang yang tempatnya jauh dari toko. Jadi dengan cara ini bisa menjadi solusi ya teman-teman. Dari barang-barang bekas kita sudah bisa membuat kepala gerinda dari aluminium. Ya, meskipun tidak sama seperti yang pabrikan punya, minimal ini bisa membantu. Untuk kekuatannya ini pasti kuat teman-teman, karena dari aluminium. Kalau masalah desain atau kerapian itu semua tergantung selera atau skill masing-masing. Ya teman-teman pasti tahulah bagaimana caranya supaya bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih bagus dan lebih menarik. Ya minimal ini hanya contoh ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman di luar sana banyak atau ada yang nggak cukup budgetnya, jadi dengan cara ini bisa menjadi alternatif. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk membuatnya. Iya, setelah saya telaten ini untuk hasil akhirnya menjadi seperti ini teman-teman. Ya, ini untuk as dinamonya, di sini untuk dudukan baut atau kunci, dan atasnya ini adalah tempat dudukan mata gerindanya. Nah, berikutnya teman-teman siapkan juga satu buah besi yang seukuran dengan as dinamonya seperti ini. Lalu bagian atasnya diperkecil ya teman-teman, diperkecil seperti ini supaya nanti bisa kita tempatkan untuk membuat drat atau untuk kancingannya. Nah, untuk alat cetaknya dari batu bata juga, tempat kita meleburkan plat aluminiumnya. Nah, untuk membakarnya di sini saya menggunakan torch yang seperti ini. Teman-teman bisa beli di toko elektronik atau toko bangunan. Tentunya tidak mesti dengan torch ya teman-teman, dengan kompor atau dengan tungku juga bisa. Ini hanya contoh saja cara pembuatannya atau tutorialnya. Oke, sekarang kita bakar, kita leburkan untuk aluminiumnya. Ya, ini untuk peleburannya saya skip saja, saya percepat karena ini lumayan lama ya teman-teman, supaya kita bisa menghemat waktu.
Ya, oke teman-teman semua, seperti inilah hasilnya setelah kita cetak. Ya, untuk hasilnya lumayan rapi ya teman-teman. Nah, ini sudah berbentuk. Sekarang tinggal kita rapikan lagi. Namun terlebih dahulu kita akan melepaskan bagian besinya. Nah, ini kita rendam supaya cepat dingin ya teman-teman. Untuk cara merapikannya, kita tinggal pasang saja di as dinamonya seperti ini. Ya, kita pukul-pukul dulu supaya bisa masuk dengan dalam. Setelah itu kita beri lem teman-teman supaya tidak meragukan. Ya, kita beri lem secukupnya yang kira-kira kita rasa sudah cukup kuat. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu sekarang tinggal kita kancing di kayu teman-teman. Kita kancing di balok kayu seperti ini supaya tidak mudah bergerak. Lalu kita berikan tegangan dan kita rapikan. Oke, teman-teman semua, setelah hasilnya sudah rapi seperti ini, di sini sudah ada dudukan tempat kunci yang saya buatkan. Sekarang kita akan melepaskan dari as dinamonya. Untuk melepaskannya, kita cukup memanaskannya menggunakan korek gas atau korek api seperti ini sampai lemnya benar-benar mencair. Setelah itu baru kita cungkil. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan membuatkan drat menggunakan baut seng atau baut baja teman-teman. Nah, untuk bautnya yang seperti ini akan kita potong dengan ukuran sesuai kedalaman dari kepala gerindanya. Nah, setelah kita memotong bautnya, sekarang tinggal kita tancap dan kita langsung membuatkan dratnya. Oke teman-teman semua, ini untuk dratnya sudah jadi, untuk drat pengancingnya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita akan bor juga di bagian samping sini untuk membuatkan drat sebagai pengancing as dinamonya. Kita berikan pelumas sedikit supaya nanti hasil dratnya bisa rapi dan bagus. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kepala gerinda yang kita buat dari barang-barang bekas sudah selesai dan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Ya, ini sangat rapi dan sangat cantik ya teman-teman. Cukup sederhana namun ini tetap bisa berfungsi dengan baik ya, walaupun dari barang-barang bekas. Saran saya kalau teman-teman buat di sini bagian asnya kalau bisa agak tebal sedikit supaya lebih kuat lagi. Ya, karena ini kan hanya sekedar contoh saja.
Dan di sini sudah ada tempat kunci untuk kita mengencangkan nanti kepala gerindanya. Nah, di sini cara pasangnya cukup mudah sekali, cukup kita masukkan seperti ini. Setelah itu tinggal kita kencangkan bagian bautnya, atau teman-teman bisa menambahkan lem supaya lebih meyakinkan untuk kekuatannya. Kalau mau lebih kuat lagi, teman-teman bisa tambahkan lekukan atau coakan di bagian as dinamonya supaya tidak mudah lepas. Oke, kita kencangkan. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah sangat kencang sekali, teman-teman. Selanjutnya tinggal kita pasangkan mata gerindanya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah sangat presisi sekali. Jadi tidak mudah lepas, tidak mudah goyang atau oblak ya, teman-teman. Nah, untuk kancingannya teman-teman siapkan ring yang seperti ini. Sekarang tinggal kita pasang dan kita kencangkan, teman-teman. Kita kencangkan menggunakan kunci. Untuk ringnya teman-teman bisa buat dari bekas plat besi, teman-teman bor supaya bisa berbentuk seperti yang tadi. Sedangkan untuk kuncinya di sini menggunakan kunci 14 dan menggunakan kunci 8 seperti ini, teman-teman. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan kunci 14, jadi saya cukup menggunakan tang saja. Ya, ini sudah kencang ya, teman-teman, dan ini sudah kuat. Dan ini untuk putarannya sangat lurus sekali, sangat presisi, tidak oblak atau tidak oleng, teman-teman. Dan ini mantap sekali. Sekarang kita lanjut untuk uji coba. Oke, teman-teman, sekarang kita akan uji coba untuk kekuatannya atau hasil dari kepala gerinda yang kita buat. Nah, untuk dinamonya di sini sudah saya pasangkan saklar. Kalau teman-teman mau membuat saklar yang seperti ini, sudah saya bagikan tutorialnya di beberapa video yang lalu, silahkan teman-teman tonton. Nah, untuk objeknya kita akan memotong sebuah besi plat yang seperti ini. Untuk ketebalannya ini tidak terlalu tebal karena ini hanya sekedar contoh saja. Oke, sekarang kita coba. Iya, untuk putarannya sangat lurus sekali ya, teman-teman. Sekarang kita coba untuk potong. Iya, seperti itulah tadi hasilnya, teman-teman sudah lihat sendiri, besinya sampai terpotong. Berarti kepala gerinda yang kita buat berhasil, teman-teman, meskipun hanya dari barang-barang bekas. Ya, semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat, sekaligus bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.